Direktur Utama PT Mahaka Radio Integra, Adrian Sarkawi, mengatakan Mahaka Radio Integra atau MARI akan menyasar pasar radio dengan segmentasi middle-low. Hal tersebut selain menambah lini bisnis di bidang radio, juga agar tidak bentrok dengan radio yang sudah ada. Kenapa kita mengambil dari market middle-low? Karena kita melihat, pertama adalah kita nggak mau ada irisan market maikobus secara potensi revenue antara dengan JFM sama JFM. Makanya kita ambil market yang memang kalau kita secara market share-nya kita tambah dengan market di baru ini, akan menambah numbers, bukan menjadi duplikasi. Itu yang kita lakukan, makanya kita mengambil di market middle-low yang memang belum bermain di setiap market. Untuk genre musiknya, Adrian juga mengatakan genre bisa lebih luas seperti dangdut. Ia menjelaskan pada segmen middle low seseorang menyukai jenis musik yang berbeda-beda dan yang pasti dirinya akan melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian kalau secara frekuensi saya belum bisa ngomong karena kita lagi proses untuk menyampaikannya, tapi bermain di FM. Nah, FM kemudian kita juga masuk ke dalam proses digitalnya, pasti ada sehingga orang juga bisa menggunakan radio baru itu melalui platform digital. Radionya ya, kita akuisisi karena di Jakarta kan udah gak ada frekuensi yang bisa kita apply untuk radio baru. Jadi kita mengakuisisi satu radio yang sudah existing, yang kemudian dari existing itu nanti kita akan berubah formatnya sesuai dengan.